Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel GM Pongrapi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara agar WhatsApp kita lebih aman dan tidak bisa disadap tanpa menggunakan aplikasi tambahan apapun. Oke, tanpa basa-basi terlalu lama, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, untuk langkah yang pertama akan buka aplikasi WhatsApp-nya terlebih dahulu. Kemudian klik titik tiga yang berada di pojok kanan atas. Selanjutnya pilih yang setelan. Dan di sini ada akun, ada privacy, ada avatar, ada chat, dan ada notifikasi. Dan masih banyak lagi ya. Nah, kalian pilih aja yang akun. Terus untuk cara yang pertama agar WA kita aman dan tidak mudah disadap, caranya kalian klik yang notifikasi keamanan. Kemudian di tampilan notifikasi keamanan di perangkat ini, kalian aktifkan aja ya, seperti ini. Nah, dengan cara ini, jika ada orang lain yang berusaha menyadap atau mencoba masuk dengan nomor kita, maka kita akan mendapatkan notifikasi login ya. Jadi, kita akan tahu jikalau ada orang lain yang akan menggunakan akun WhatsApp kita. Lalu kembali ke tampilan chat yang tadi. Kemudian, untuk cara yang kedua, kalian klik lagi titik tiga yang berada di pojok kanan atas. Selanjutnya pilih yang setelan, terus pilih yang akun, dan kita pilih lagi yang verifikasi dua langkah. Nah, di sini pastikan verifikasi dua langkahnya ini udah aktif ya di HP kalian, agar jika ada orang lain yang akan login menggunakan akun WhatsApp kalian, kalian akan mendapatkan kode untuk login ke akun tersebut. Jadi tanpa kode tersebut, orang lain tidak akan bisa masuk menggunakan akun WhatsApp kita. Nah, di sini tampilan verifikasi saya kebetulan udah aktif ya teman-teman, jadi nggak usah diotak-atik lagi. Lalu kembali lagi ke tampilan chatnya yang tadi. Kemudian untuk cara yang ketiga, kalian klik lagi titik tiga yang berada di pojok kanan atas. Selanjutnya pilih yang perangkat tertaut. Nah, di tampilan ini kalian periksa status perangkatnya ya. Biasanya jika akun kalian sedang disadap atau ada orang yang berusaha masuk ke akun WhatsApp kalian, otomatis ada tulisan Android atau iPhone atau HP apa di bawahnya tulisan tautkan perangkat. Nah, biasanya ada di sini ya, yang di lingkaran merah ini. Nah, berhubung akun WhatsApp saya sedang aman dan belum ada yang berusaha menyadap atau belum ada yang berusaha masuk ke akun WhatsApp saya, maka tampilannya seperti ini. Di bawahnya tautkan perangkat kosong, tidak ada tulisan Android ataupun perangkat yang lainnya yang mencoba masuk. Oke, untuk prosesnya mudah sekali ya teman-teman, dan mungkin segitu aja ya tutorialnya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. See you next video.